Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin drama baru nih teman-teman. Tapi untuk drama yang lama itu aku sekali lagi minta maaf banget teman-teman. Drama yang lama itu kehapus karena yang sebelum video pertama aku itu yang video pertama sekarang aku tuh kalian tahu kayak aku udah jelasin semua video yang ada di tablet kehapus semua karena harus diulang semuanya lagi teman-teman. Jadi sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman. Dan sekarang aku nggak sendirian nih buat drama barunya. Aku ditemenin bareng Nadia. Kita bakal bikin channel baru Nadia. Tahu nggak kenapa Nat? Soalnya video sebelumnya aku itu semua video aku yang udah beribu-ribu teman-teman, bukan beribu-ribu sih, 30-90 gitu, itu kehapus semua karena aku ganti itu teman-teman, ya pokoknya rusak tabletnya, jadi tabletnya diperbaiki jadi semuanya nggak ulang lagi teman-teman. Jadi sekali lagi aku mohon maaf banget ya teman-teman. Jadi kita bakal bikin drama baru. Jadi ini ceritanya dengan kisah dua kembar yang sudah kehilangan ibunya, dan ini masih part 0 ya teman-teman. Nanti part 1 teman-teman, masih part 1. Nanti ditunggu aja part 2-nya nanti ya teman-teman. Sekarang kita bikin part 1-nya dulu. Oke, langsung aja kita cus ke videonya atau dramanya. Aku kangen nih sama adik. Udah lama banget aku enggak adik lagi. Si kalau enggak salah kan namanya itu si Eni ya. Aku kangen banget sama Eni. Tapi rumahnya jauh banget. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku mau ke rumah Eni dulu. Aku kan udah lama nggak ke rumah Eni. Aku mau kasih hadiah ini deh. Aku tahu kan dia kepingin banget boneka Boba ya. Ya udah deh, aku ke rumah Eni dulu. Pakai apa ya? Aku kok lupa sih, kan aku punya motor. Aku naik motor dulu deh ke garasi dulu kita. Aduh, aku lupa nanya lagi. Si Eni ada di rumah enggak ya? Mudah-mudahan ada ya. Nyampe juga di rumahnya Eni. Aku mau ketok pintu dulu ya. Tok tok tok. Eni. Tok tok tok. Eni. Banget sama kamu tahu Eni. Aku punya hadiah nih buat kamu Eni. Tara, boneka Boba buat kamu Eni. Eni tahu kamu tuh dari dulu suka banget sama boneka Boba. Jadi Eni kasih ke Eni ini buat Eni. Ngomong-ngomong Elmi, aku boleh gak nginep di rumah kamu Elmi? Boleh kak. Ada kamar kan? Jangan nanti aku tidur di ruang tamu pula kan Elmi? Banget nih sama by the way, gambar pandanya kira-kira gimana ya? Lagi makan. Itu bayi panda atau panda yang lagi dewasa? Aku boleh lihat gak? Di mana kamarnya? Oh, duanya. Situ. Duanya. Iya, situ. Oke, okay. Bukan di situ. Oh, situ. Ya.
sih? Itu kan ada pintu ya. Aduh, aduh, ada. Ini boneka boba kamu jatuh nih, yang ini nih. Oke, thank you. Ini dia kamarnya. Ini boneka. Oke. Oh, ini kamarnya ya, Elmi. Bagus banget, Elmi. Iya, ini kamar panda. Wah, ada bantal Mickey Mouse. Tapi itu bukan panda, Elmi. Ini itu koala. Oh, ya udah teh gak apa-apa Elmi. Udah hampir mau jam 10 nih. Elmi, kamu biasanya sembahyang dulu enggak sih kalau jam 9? Kalau aku pasti sembahyang Elmi. Tahu enggak kenapa, El? Tahu sih. Karena kalau aku enggak sembahyang itu nanti aku bisa mimpi buruk, El. Jadi kamu biasa sembahyang dulu nggak, El? Kalau kamu sembahyang setiap malam, aku mau barengan nih sama kamu, El, nih. Oke. Yaudah, yuk. Emangnya? Let's go, yuk. Tempat sembahyang. Ada tempat, aku ada tempat sembahyang. Wah, ini tempat sembahyang kamu, El, nih. Luas banget. Yaudah, kita sembahyang dulu ya, El, nih. Iya. Sini, El, nih. Sini, sini, sini. Kamu di sebelah sini, El. Sebut nama teman aku lagi, Elmi. Yuk tidur lagi ya, Elmi. Yuk. Kamu tidur di sebelah sana kan ya, Elmi tuh. Yaudah, bye-bye. 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 Kecil juga kamarnya nih. Oke. Tidur juga. Jam 12 malam kemudian. Aduh, mau pipis nih. Pipis dulu lah. Tunggu, kok ada suara dia lagi pipis? Aku takut. Elmi, temenin aku ke toilet yuk. Aku takut. Elmi, cepat. Ada suara kunti. Oke. Elmi, mending kita ke kamar lanjut tidur, Elmi. Oke. Yuklah, Elmi, yuk. Yuklah, Elmi, yuk kita tidur, yuk. Aku tidur dekat kamu ya. Iya. Jam 1 pagi kemudian. Nia, Nia, itu siapa? Apa sih Elmi, ini baru jam 1 pagi loh. Yaudah deh, tidur lagi deh. Yaudah yuk. Itu apa itu?